Kawasan Tugu Yogyakarta itu tidak hanya menjadi spot favorit tempat foto para wisatawan, tapi juga di sini banyak sekali kuliner malam khas kota Yogyakarta yang legendaris. Ini dia gudeg legendaris yang paling hits di Yogyakarta sejak tahun 1982. Buka dari pukul 7 sore hingga 4 pagi, gudeg Kulon Tugu sering jadi incaran untuk santap sahur. Ada gudeg telur, krecek, dan ayam suwir. Satu porsinya kira-kira dibanderol dari 12 hingga 20 ribu rupiah. Dinamakan soto sampah karena tambahannya banyak. Ada sate usus, ati ampela, tempe, tahu, dan juga telur. Selain untuk menu sahur, pengunjung juga sekaligus tertarik untuk merasakan suasana khas di pusat kota Yogyakarta. Kalau saya sih sukanya yang berkuah-kuah gitu ya Mbak, biar enak langsung telan gitu, kayak soto ini di soto sampah. Satu porsi soto sampah dibanderol Rp6.000, sedangkan tambahan satay per tusuk dijual Rp500 hingga Rp1.000. Puas deh cobain kuliner di Yogyakarta. Ini cocok dan pas untuk referensi Anda santap sahur. Hanifah Putri, Ari Dwi melaporkan untuk NET.